Pisat emblemnya Om. Sesaat lagi ini dia. Yep. Udah mulai nongol. Mari kita cek berapa purify. Satu purify buat Rebellion Zion ya. Yang ada di tangan Esmeralda berarti gak pengen putus nanti untuk melakukan Stardust Dance dia. Oke, okay, dan nanti mungkin glue ini bakal coba untuk nempelin keberadaan dari Joy-nya sih. Karena sebenarnya gak ada locker yang pasti banget. Tapi ini dia, game yang kedua. Match point untuk Rebellion Zion. Yap, jadi untuk sekarang langsung saja kita menuju ke game yang kedua. Mulai sepi seperti MPL Arena. Kita mau ngetes dulu suaranya. MPL Arena! Masih belum semangat. Masih belum semangat, gak apa-apa. Nanti di pertengahan mereka akan terbakar dengan sendirinya. Betul. Baru kita bakar lagi semuanya. Karena ini udah terlihat menarik sekali ya dengan deretan hero yang sudah diamankan juga. Bahkan Swallow kembali kena poking di area middle. Tapi dengan adanya Angela, heartwave-nya udah terus-menerus untuk membelikan healingan. Sehingga ya dia gak perlu repot-repot untuk Rico. Yap, sementara sekarang coba lihat Case. Langsung yang mencoba untuk menarik Swallow masuk ke dalam satu tetara yang ada di area tersebut. Namun set emblemnya Om. Yap, tiga basic common emblem di tangan Rebellion Zion. Ada glue untuk spam dia dengan slam-slamnya Esmeralda dengan Stardust Dance spamnya. Dan pastinya love heal dari Angela. Ya spam semua bisa di game. Gak perlu beli Enchanted Talisman. Gratis, pakai aja. Tapi barusan juga nih dari satu Little Wanderer-nya berhasil langsung diamankan oleh Vincent karena semuanya emang stay di situ hanya untuk ngeliatin, menunggu defense shot yang dikeluarkan oleh Vincent mendarat di area tersebut. Ya. Wow, ini dia challenge prediction. Papulung versus everybody. Ore. 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 Mulai ya. Mulai. Oke. Yep. Ada MM, ada MM. Iya, jadi ada late game insurance. Ada jaminan ya. Late game-nya. Kita lihat ya, sudah awalnya. Kalaupun awalnya ini bisa didapatkan oleh Rebellion. Tapi sekarang Dixon. Masih ada penalti zone, tapi Dixon tidak akan bisa bertahan jauh lebih lama lagi. Ray, karakter fire base-nya langsung dikeluarkan begitu saja. Tapi Ray masih bisa selamat. Bahkan tadi Tempest on Blade terpaksa dikeluarkan. Hanya untuk bisa mengkocek itu semuanya. Yep. Dixon yang berhasil untuk dipunish. Dan balik lagi Rebellion, mereka bakal main tabrak gaming sih. Dan sebenarnya oke, dari The United Esports mereka punya Faramis. Ya. Tapi itu memaksa mereka berdekatan. Dan kita bisa lihat banyak banget sisi dari Arlott-nya, dari Esmeralda-nya. Dan itu bakal bisa langsung mudah untuk targeting. Ya, yang buat susah nanti ketika Kalt'Arnar aktif, itu ada Final Slash Arlott. Yep. Yep. Itu dia, ada satu orang langsung ditarik. Papan stringnya tadi hampir saja membuat efek immobilize, tapi ternyata masih ada lagi sebuah Kalt'Arnar. Tapi penalty zone udah mulai connect pula, terjadi pertempuran di area tengah. Mereka semua saling berbagi dari Final Slash yang langsung mengkipas beberapa player. Bahkan untuk kali Dixon tidak kuat lagi menerima keseluruhan damage yang dihasilkan. What? Ini benar-benar agresif banget ya. Dan bahkan di sini Watt-nya juga cukup lumayan sulit untuk bisa melakukan rotasi. Karena selalu di-cut juga. Mukulin Esmeralda di early game masih belum terasa pasti. Ya, dan jangan lupa Marksman ini kan harus farming dulu nih. Iya. Berarti dari Watt-nya bakal disisihkan. Sedangkan tim fight 5 lawan 4 bakal dimenangkan oleh yang punya kuantitas banyak. Jelasnya Rebellion Zion tadi. Nah ini pick off enak banget sih, entahlah kena ikatan tali satu rahmi tuh yang gak putus-putus tuh. Dari puppet on the string-nya, di follow up dengan cepat juga. Buset, Leo Murphy agak cukup kebingungan ya, siapa lagi akan mau dia targeting karena ada Haze Amor, pasang badan pula. Swallow beserta dengan Audi gak pernah pisah nih berdua nih. Arlott sama Angela. Arlott Angela ya, sama-sama gak. Dari tadi sebenarnya di game pertama juga kelihatannya mereka jalan bareng terus kan. Dan itu efektif dan sekarang masih coba untuk jalan bersama juga karena balik lagi kalau misalkan Auditizi dia butuh banget posisi di belakang pastinya untuk bisa melakukan backup-an. Nih dari sisi leveling pun udah terlihat ya walaupun perbedaannya dikit banget tapi Ward juga masih butuh waktu. Sementara dia tadi Haze Amor selalu berada di dalam teamfight dan terjadi lagi di area atas. Ray tidak akan kuat lagi dengan adanya satu creep di bagian atas tubuhnya dengan adanya Karst tadi yang langsung menambah beban kehidupannya. Gak bisa dia. Gak bisa. Nih, benar-benar agresivitas tanpa batas ya. Ditabrak dimanapun berada, karena banyak banget efek sisinya balik lagi. Jadi menjadi keuntungan 1600 di menit yang keempat. Ya, dan bahkan memaksimalkan mungkin kehadiran dari Angela sendiri ya. Jadi jangan sampai mereka takut untuk main tabrak juga. Dan lihat itu dia, puppet string dari Audi TZ. Wah, tertendang sudah dan hilanglah Audi. Tapi masih ada Haze Amor yang mencoba untuk bisa memberikan backup-an walaupun cukup terlambat tadi ya kehadirannya. Iya. Yep. Dan bahkan ketika Angela juga memang dia punya tenacity ya, tapi ya gak bakal terlalu besar juga impact-nya mungkin buat di early game. Apalagi sampai dengan di gank, tiga hero sekaligus. Dan ya sebenernya Focusing mark kan, focusing lagi dan lagi. Angela selalu dengan focusing mark. Betul, untuk supportnya dia ya.
Dan PR-nya ya jangan sampai Angela yang buka rumput seperti tadi, tapi lebih ke hero-hero yang tebal-tebal mungkin. Seperti si Swallow yang buka dengan Brave Smite dia, atau mungkin Karsia bahkan. Yep. Karena sekali lagi ya, tiga hero tebal dipegang oleh Rebellion Sion. Dua game, tiga hero tebal, tiga badan. Ya, jadi targetnya tuh harus ke Vincent atau Audinya ya. Yep. Tapi tadi juga Leo Murphy harus mengobarkan flickernya, begitupun teamfight di area middle. Yap, agak sedikit kebingungan Leo Murphy, benar-benar bingung banget targetingnya loh. Hanya Angela emang terbuka bebas tadi, kalaupun itu pun udah sangat sulit deh untuk menggapainya. Karena turtle-nya pun berhasil diamankan lagi oleh Vincent. Tapi Leo Murphy berhasil mengantarkan satu orang ke bagian belakang, walaupun sekarang ada call attack yang harus dikeluarkan begitu saja. Empat player yang dimiliki oleh Rebellion begitu tebal, begitu sulit untuk langsung dihilangkan. Masih ada tiga player tersisa dari Dewa United, bahkan untuk sekarang ada Wani mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya pula. Swallow, dikit lagi MP tersisa, ada satu Radar Apati, tapi masih ada ledakan-ledakan damage dari pasir dimiliki oleh Terizla itu sendiri yang mampu. Swallow pun hilang. Ini fight-nya bener-bener sustain banget ya dari keduanya ya. Banyak banget hero sustain, tapi lihat Tiara top lane, optimisnya bisa dapetin dan Dixon. Wap-wap, itu dia Dixon sendirian, walaupun alter turret-nya hilang, tapi Dixon masih berhasil selamat. Untungnya Rebellion, walaupun mereka tebel, mereka masih punya 6% tambahan damage lewat focusing mark yang dihasilkan gitu loh. Oke, dan High Summer mengeluarkan Falling Star Moon untuk mundur terlebih dahulu karena ada sergapan yang mau dilakukan oleh Leo Murphy, masih coba untuk bersikuku nge-clear dulu wave-nya sehingga outer turret-nya nggak hancur. Dan ini menjadi sebuah counter initiate kah dari Rebellion Zion untuk bisa maju dan dipancing lagi. Heist Armor, dia nggak perlu recall, HP-nya udah ketambah lagi. Ya. Udah lupa rumah dia ya? Udah lupa rumah. Udah lupa, base-nya yang atas atau bawah? Iya, Esme no cooldown pokoknya. Oke, dan audience prediction masih untuk Dewa United 58%. Tapi udah nambah nih ya, tadi udah 19, nambah. Sekarang 42. Betul, ada satu Bennett Rest, tapi Hais langsung lompat. Ada lagi ke Arthur, Watt-nya hilang. Bahkan untuk Case yang masih berusaha berada di area tersebut, tapi Case langsung hilang pula penalti zone. Kena langsung arah tiga orang, tapi Swallow-nya masih berhasil kabur di area tersebut. Ada Ray yang udah hadir, langsung siapkan untuk mengeluarkan satu nyanyian-nyanyian begitu mengerikan, tapi Hais. Hais pun lejap untuk kali ini. Itu Swallow-nya tadi nebein turret loh. Iya. Itu nebein turret dan dia punya kalkulasi yang matang untuk keluar dari turret tersebut. Sehingga kali ini, outer target di arah middle yang bakal coba jadi target selanjutnya untuk Rebellion Zion dan berhasil. Aggressive gaming, power di early yang memang harus dieksekusi. Ini berjalan dengan baik karena kalau misalnya kelihatan game mereka udah mulai kelimpungan dengan adanya Beatrix. Benar, ini sesuai dengan skenario juga ya. Karena tadi Watt juga harus terpick off, padahal mereka lagi dive in di tengah sana. Jadi masih unggul tadi untuk Rebellion Zion dan mereka gak bakal bisa dikontes mungkin untuk di turtle kita yang sekarang. Cuman ada gangguan-gangguan kecil seperti Leo Murphy yang memantau ini tinggal berapa HP. Dan gak bisa sama sekali. Dari Dewa, mereka kembali tertinggal untuk Turtle. Wah, langsung ditendang ada Benetres, tapi ternyata dirinya masih bertahan sedikit lagi, Peter sisa. Karsnya berhasil langsung dihilangkan, tapi pertempuran masih berlanjut. Vincent-nya ada di area belakang, tapi sampai langsung dikeluarkan, tapi Vincent masih bisa bertahan di area tersebut. Bahkan Leo Murphy masih mencoba untuk bisa mengejar langsung arah Hesamur, walaupun ada tiga orang di area tersebut sementara untuk Ray-nya. Ray-nya dibalikin, final saja connect, Ray-nya pula langsung lineup. Angela kali ini, ada satu pergerakan Audi yang selalu memberikan perlindungan bahkan. Ada damage yang bisa dihasilkan pula. Itu Swallow flicker dari samping. Iya. Itu menghentikan pergerakan dari Dewa United Esports dan Ray terpunish. Kali ini dari Wave Dragon-nya. Lanjut lagi Windwalker sekarang dimiliki oleh Vincent Audi. Mundur terlebih dahulu dan siap mungkin nanti dengan Harkand. Tapi Case lejaplah sudah Bennett dikeluarkan. Ward-nya masih dengan modern Bennett. Belum ingin maju ke bagian depan. Masih bisa mengatakan damage-nya masih dengan basic-basic damage-nya saja. Tapi barusan ada lagi penalti yang langsung dikeluarkan. Karena saya mencoba untuk bisa maju ke bagian depan. Tapi masih ada lagi. Vincent. Ada pergerakan. Gagal dari Vincent, tapi sobat bisa gak dia sama dengan Vincent. Vincent pun gagal untuk kabur. Yap, karena tadi hard gun-nya udah dipakai ke Heist ya. Jadi gak ada follow up lagi yang bisa dilakukan untuk Vincent-nya yang memang langsung masuk ke dalam satu inner turret-nya. Yeah. Tapi ini peperangannya seru banget. Ya menurutku terlalu terbawa adrenalin juga sebenarnya dari Rebellion ya. Dimana mereka harus ngereset dulu, tahan saja sebentar. Karena tadi sebenarnya team fight yang gak perlu diinisiasikan oleh Rebellion. Mereka sudah unggul semuanya, tapi mereka ingin lebih jauh lagi. Dan itulah yang didapatkan dimana mereka bisa dipukul mundur. Wah berantem lagi, ini kagak mau ngasih caster istirahat bentar apa gimana nih? Hah? Ih, mau berantem mulu aja lupa deh gak apa-apa kita. Kayak ini derby STM yang sesungguhnya. Betul, pindah-pindah ke match yang kedua ya. Web coba lihat tuh, Swallow sendirian langsung dikipas. Ada lagi ke Arthur, Vincent siap untuk legendary satu di defense-nya, tapi ternyata untuk kali ini. Akhirnya ada satu korban dapat dan Ward-nya langsung menghilang. Dixon berjuang seorang diri, ada dua rekannya langsung muncul untuk bisa memberikan sebuah backup-an. Tapi Dixon di belakang-belakang masih ada Heist Armor yang selalu memberikan jogetan-jogetan maut yang dia miliki. Heist Armor sedikit
dimasukin lagi. Ice pun langsung hilang. Mereka masih berada di sebutan FPL Arena pada suaranya. Wow. Soilo kembali muncul untuk, ya dia mau coba untuk korbanin nyawanya, tapi setidaknya ada trading yang cukup mahal. Dan itu yang terjadi. Tapi kalau misalkan itu bergulir terus-menerus, itu bisa jadi momen dari Dewa United memanfaatkan hal itu untuk bisa comeback nih. Ya, dan bahkan aku selalu melihatnya bahwa di sini Dixon punya peranan yang penting banget buat Dewa United. Penalty zone-nya sih yang berulang kali mengikat, dan penalty zone-nya dia yang memaksakan. Team fight akhirnya harus diinisiasikan oleh Rebellion Zion. Mau gak mau nih, karena setiap kali dia ikat, kalau gak dibantu dengan yang lainnya, ini bakal jadi rugi untuk pemain-pemain dari Rebellion. Dan mereka lagi nanti ke late game, ini bakal cukup sulit ya, apalagi dengan adanya Case di sini bisa membuat nantinya miskalkulasi dari Tempest of Blade-nya. Dan sekarang ternyata dikasih istirahat nih Wak nih, udah mulai tone down lagi, temponya turun lagi, karena Lord-nya bakal coba untuk disenggol-senggol. Yap, dan sekarang Lord sudah di set up duluan nih oleh Rebellion, dan ada sebuah pergerakan di mana untuk beberapa pemain Dewa mencoba untuk maju. Leo Murphy siapa lagi akan langsung dia tendang karena udah ada Swelo yang langsung masuk ke dalam area pertahanan, tapi Swelo nya masih berhasil kabur walaupun ada efek bakar di dalam tubuhnya. What? Tapi satu orang berhasil langsung dihilangkan dan itu adalah Wat. Satu damage utama. Kerja pun langsung hilang. Visa pun langsung selejap. Dewa United mulai membalikkan keadaan. Swelo aja bisa melihat dari kejauhan dan sekarang Lord mereka yang set up balik. Dan ini kalau misalkan emang gamenya dibawa lebih lama lagi, pelan-pelan dari Dewa udah mulai bisa comeback nih, gapnya udah mulai disusul. Dan sekarang bakal jadi free lord untuk Dewa United. Dan tadi mereka main rapat di saat adanya sebuah Vault Altar. Itu masuk dengan Tempest of Blade, akhirnya gak jadi maksimal. Dan free lord untuk Ray dari Dewa United. Ini main rapat dari Dewa United, kenapa bisa jalan? Wow. Again and again. Swelo. Yes, Oke, balik lagi tadi sedikit terpotong ya dengan tumbangnya Swelo. Kenapa bisa jalan? Karena Wah. Benar-benar gak dikasih istirahat. Mungkin untuk kali ini, Om kita sebagai analis ditahan dulu. Om, entar dulu ya Om. Kita berantem dulu. Karena ini juga makin susah. Kalau misalkan Rebellion dalam posisi defense, mereka gak punya high ground yang terlalu besar. Mereka siapapun yang maju, entahlah itu Heist, entahlah itu Swelo, bakal dipunish abis-abisan. Dan itu udah kelihatan dan sekarang gold swing-nya mengarah ke Dewa United. Yap. Ini dia, real time win probability 62% dan ini dia masa tenang Om, waktunya Om. Kata siapa? Masih ada lagi dan Vincent beserta dengan Angela, Audi. Oke ya, tapi balik lagi, ini Dixon yang memang sangat mengganggu ya, penalty zone-nya dia. Dan jangan lupakan mereka punya Cho, ada Leo Murphy-nya. Ini semua adalah hero-hero yang akan memaksa inisiasi dilakukan oleh Rebellion Zion. Dan tadi terpancing juga inisiasi dilakukan, Cult Altar lah yang menyelamatkan Dewa United. Karena mereka team fight-nya di tempat yang sempit. Dan di saat kayak dari tadi Audi-nya tumbang atau Heist-nya tumbang, ini kekuatan dari Rebellion Zion akan berkurang. Betul. Jadi tadi banyak banget momen tersebut yang akhirnya dimanfaatkan. Dan akhirnya membuat dari Dewa United sekarang udah nge-swing nih dari arah gold ya. Dan balik lagi dalam posisi defense, Rebellion Zion ini cukup sulit. Karena mereka gak punya hero range untuk bisa nge-clear dari segi Lord ataupun wave-nya dari kejauhan. Dan mungkin split push. Dan juga memakan yang tadi melakukan solo lane kayak Ray. Nah ini hampir sama gak sih waktu dari Dewa United mereka menang di game 1 lawan Aura. Mereka kalah 3 turtle. Mereka balikin di Lord semuanya. Yep. Dan ini sudah mulai hampir kejadian lagi dan Rebellion. Karena mereka yang terdesak, mereka yang lagi tertekan, ya mereka harus bisa memikirkan cara yang lain. Dan salah satu caranya sebenarnya adalah split push. Split push. Benar, mereka punya Link Angela. Iya. Dan Link sendirian kalau lagi split push, ini gak bakal bisa diganggu oleh satu hero aja. Yap, dan Watt juga harus memikirkan bagaimana positioning dia nantinya ya. Karena dari tadi tiap ada team fight, Watt selalu muncul menjadi notif loh. Korban pertama. Korban pertama. Siap, Leo Murphy mau makan siapa yang di depan. Belakangnya Watt udah langsung. Udah bocor. Ya. Yang penting Watt ini Maya. Tapi ini kita bisa ngelihat sekarang dari handcam-nya ya. Kars dengan glue-nya juga. Oke, balik lagi dia punya efek sisi dan oke, di awal sempat bisa mendapatkan pick off yang mahal terhadap Ray-nya. Dia grab-grab ke arah Ray-nya, tapi saat ini susah banget nih buat targeting. Yep. Karena banyak banget di dalam satu buah team fight yang besar, targetnya mau kemana dulu nih? Oke, tapi untuk fokus ke Watt juga sebenarnya agak rugi-rugi gak sih? Karena tiap kali banner trap sudah dibuka, dia baru tumbang. Yep. Jadi damage-nya udah terlanjur besar, udah masuk di tengah baru tuh. Tapi setidaknya tidak ada damage lanjutan. Ya, karena selain dari banner, kalau damage kami di virus, tetap aja ngedamage lagi. Oke, dan kita lihat, kita intip nih item dari marksman-nya.
ada Wind of Nature lengkap. Ini full damage, ada Husklaw juga bahkan ya. Dan seperti yang Pulung bilang tadi, kenapa dia pick Dewa, ada late game insurance. Yap. Final slice sudah dikeluarkan. Swallow ada flicker tadi terlihat dia tersebut. Dan perperangan kembali terjadi. Karsnya hilang, Tempest of Blade dikeluarkan. Tapi Vincentnya masih berhasil kabur dari tersebut. Maka Swallow jangan langsung dikejar habis-habisan. Ada sebuah nyanyian-nyanyian begitu mengerikan langsung dikeluarkan. Tapi Swallow masih bisa bertahan. Immortalnya pecah untuk kali ini. Ada 4 orang di belakangnya. Swallow masih berusaha untuk bisa bertahan. Dan ada 2 dari Rebellion yang lenyap. Yep. Dan di saat kayak altarnya aktif, itu Vincent masuk, okay, dia dimasukin sama Angela. Tapi kan dia single target. Jadi di saat cult altar, itu teamfightnya semuanya kena mode buster. Tapi ini apalagi nih sekarang, Leo Murphy dikeroyok. Mereka mencoba untuk bisa menggauk. Tapi Vincent terpleset. Vincent terjatuh. Satu hit terakhir di virus gak sampai. Akan kadar radar apati. Dan ini dia langsung ditembak. Tapi ternyata kena. Cuma belum bisa. Karena tadi sempat ngehit ke arah jungle. Yep. HP-nya nambah lagi. Iya, ada region HP-nya tadi. Oke, masih bisa selamat. Tapi kita melihat Dewa, mereka memainkan pattern yang sama, pola yang sama. Pick off terlebih dahulu, mancing agar inisiasi dimainkan juga oleh Rebellion. Kalau gak ada yang backup, gak apa-apa. Mereka tetap bakal dapetin 1 point kill. Jadi mereka leading untuk kuantitas. Ternyata Chow turun gunung belum lupa dengan caranya menendang seperti apa. Wah. Dari tadi loh. Dari tadi, momennya selalu ada di situ ya kan. Dan okay, dia Kars yang blue gitu, yang di pick off. Tapi follow up-nya selalu cukup. Yep. Bennett Street yang siap. Dan akhirnya memancing nih teman-teman dari Rebellion Zone untuk masuk ke dalam team fight dan tanpa mengingat bahwa mereka kurang kuantitas, dari kurang jumlah lah. Yap. Dan sekarang Rebellion Zone tidak ada high ground. Mereka dalam posisi kalah. Mereka defense terdiam di dalam satu base yang mereka punya. Mencoba untuk mulai maju ke depan, akankah ada satu orang berhasil diterang, tapi Leo Murphy-nya. Dikipas final slash, immortalnya pecah langsung di atas sebelum habis penalty zone. Dixon berusaha untuk bisa memberikan backup, padahal ada 2 orang tadi langsung ditarik begitu saja. Mereka hampir saja bisa mendapatkan karena Leo Murphy, tapi backup-an Dixon bagus banget. Yap, langsung di backup juga dan tadi Leo Murphy dipaksa untuk masuk ke dalam inner turret. Oke, dia melepaskan immortalnya, tapi tidak ada yang tumbang. Tidak ada pertukaran nyawa, tapi satu base turret di arah bawah dari Rebellion Zone. Sudah berhasil untuk dihancurkan dan ini menjadi sebuah keuntungan untuk Dewa United. Bisa dimanfaatin nantinya lane bawahnya. Yap, sebenarnya tugas berat untuk Rebellion Zone sekarang adalah mereka gak bisa team fight di base turret mereka. Kalau bisa mereka ajak team fight-nya di luar base turret-nya. Kalau memang mau unggul ya. Karena kalau mereka sampai team fight-nya di base turret-nya, ini bakal dimakan dengan range attack mungkin dari Dewa United. Karena kita melihat begitu banyaknya hero melee yang dimiliki oleh Rebellion Zone. Yap. Itu semua jalan kaki dan juga pukul tangan. Gak ada yang nge-range, kecuali Angela. Iya kan? Iya, hanya Angela yang bisa dengan range yang dimiliki. Ya. Selebihnya? Selebihnya ya di out of range aja gitu sama tim Dewa United. Dan follow up dari Dixon, ini berulang kali sih kita selalu melihat ya. Penalty zone-nya lagi dan lagi tadi hit 2-3 pemain. Gak bisa kemana-mana, ada pulse dari penalty zone. Dan itu membuat Rebellion Zone yang mau gak mau mereka ketahan. Dan sekarang ini dia, dengan draft yang dimiliki oleh Rebellion Zone. Mereka kuat, early to mid game. Mereka harus bisa ke end game-nya secepat mungkin. Ya, tanpa marksman. Sekarang. Skenario seperti itu ya, Om. Sekarang jam sudah. Sudah waktunya untuk Dewa United. Mereka pegang kendali permainan, map-nya semuanya. Dan seperti yang Om bilang, power dari Rebellion Zone ada di split push. Dan itu udah di mirror juga sama Ray-nya. Ini dia tanda-tandanya lagi, langsung ditendang. Salah tendang sepertinya. Pergi ke arah yang berbeda karena Leo Murphy. Udah mengeluarkan ultimate-nya, penalty zone. Bahkan Vincent gak punya purple buff untuk kali ini. Tidak ada bahan bakar. Oke, Vincent gak punya purple buff. Dan Audi tadi mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam heist ya. Dan membuat akhirnya reset lagi. Dan karena ada Lord nih, Lord Evolve yang akan menjadi penentu. Kalau Dewa United bisa mendapatkan Lord ini, akan bisa menjadi akhir untuk Rebellion. Ya, dan ini sudah mulai berbahaya untuk Link ya. Karena Link-nya tadi kalau aku ngelihatnya 2 basic attack dari Beatrix. 1 kotak tersisa. Sudah mulai berasa damage-nya. Wah. Beatrix ke Esmeralda sudah sangat-sangat. Jadi Way of Dragon-nya connect langgung. Langsung ditendang aja tulang iga dari Kars yang langsung membuat dirinya tadi hampir masuk ke dalam. Satu area defensif. Dan power dari Glue juga udah mulai hilang karena adanya Faramis itu kan. Dari awal dia jarang banget untuk bisa ngelakuin grab-grab. Yeah. Karena sekali sembur Ghostbusters itu anak-anaknya gila. Yes, itu dia. Jadi ya tugas utama dari Kar sekarang ya dia cuma bakal ngebagiing time dulu. Mungkin dari mencari emonya dia. Karena kalau sampai dia split-split juga akan membahayakan teman-teman ke tim dia.
Ini dia masa tenang sebelum badai ya. Ini baru awan-awan gelapnya aja nih, coba lihat Dixon yang mulai maju. Ray-nya Swelo, dikit lagi Mortal sih ada, tapi Swelo masih berhasil kabur untuk bisa balik. What? Di tempatnya berbeda, ada Heisa Moore yang berhasil langsung dihilangkan oleh Wad. Oke, dan itu menjadi sebuah informasi yang sangat-sangat penting pastinya. Dewa United bakal coba untuk melakukan adanya eksekusi terhadap Lord. Karena Rebellion Zion mereka harus mundur, mereka harus defense terlebih dahulu dan tanpa adanya bisa mengkontes. Walaupun ada sedikit piki dari Vincent. Yap, sedikit lagi ya Petrus, ada Lord yang berhasil langsung diamankan oleh Dewa United. Vincent berusaha untuk kabur dari area tersebut. Oke. Masih nyaris bisa bertahan ya. Tadi nyaris memang buat di steal, cuman lebih cepat tadi untuk Ray-nya. Dan sekali lagi tanpa purple buff, ini Link bakal mendapatkan kesulitan yang besar banget juga. Ya, dan segi penggunaan energi bakal boros banget, tapi kalian gak bakal boros karena ada diskon dari Grab dengan 90%. Yehey, 90%, makanya apalagi gas. Gas, langsung scan QR Code yang di sebelah Vincent ya. Gelu aja pakai Grab. Wah. Iya, orang namanya skillnya ada yang Grab. Benar. Tapi sekarang Vincent. Ada Tempest of Blade, namun ternyata masih ada Angela yang masuk ke dalam tubuhnya. Ada pertempuran. Terjadi jarak tersebut tapi tempatnya berbeda. Udah ada pertempuran, ada pecah pula. Ada 3 melawan 4. Mereka semua langsung aja pergi masuk ke dalam area tersebut. Ada Sabor masih berhasil selamat. Swelonya tidak tertolong lagi. Tapi Vincent di bagian belakang. Bahkan untuk kali ini Vincentnya tidak bisa pulang untuk bisa bergabung bersama dengan rekan-rekan kaca. Lord masuk ke bagian dalam, sedikit lagi di Pirus Passion, Kars tidak kuat lagi. Tapi untuk Esabornya masih berusaha untuk bisa memberikan standar dan masuk ke bagian depan, tapi Esabor, base-nya satu sama. Satu sama, Dewa United menolak untuk dikalahkan.